Hai, selamat datang ke channel aku Biomed. Saya Azrin. Kali ini saya nak kongsi vlog video mengenai saya nak pindahkan pokok keladi. Okey, ini salah satu keunikan pokok keladi ni. Kalau tengokkan macam ada dua pokok, tapi kalau kita tengokkan daun dia agak unik lah sebab sekali pandang macam jantung ya. Okey, so di tengah-tengah ni ada urat, macam urat daun berwarna merah, dan di sisi ni ada warna hijau lah. Okey, nampak macam ada anak pokok, tapi itulah anak pokok dia, lain pula bentuk dia. Saya pun confuse, saya tak pasti sama ada satu pasukan ni ada dua pokok keladi atau tidak. Tapi kalau ada dua pokok, memang rezeki saya lah dapat dua pokok keladi dalam satu pasu. Okey, sekarang saya akan masukkan tanah ke dalam bekas pasu. Okey, sayang sekarang ni saya nak buat proses pemindahan pokok keladi ni ke dalam bekas baru. Bila kita tengok tanah dalamnya adalah tanah yang jenis agak poros jugalah. Kalau kita tekan ni memang hancurlah. Tapi saya akan cuba saya upaya untuk kurangkan tanah ni pecah. Okey. Mana-mana pokok menurut pengalaman saya bila saya tanam mesti akar dia dah penuh macam ni keluar. Okey, kalau saya cakap tadi tanah dia agak rapuh kan, so mudah pecah. So hati-hatilah kalau boleh kita kurangkan rosak pada akar lah. Okey. Sekarang ni saya akan masukkan tanah di keliling pokok keladi ni. Okey, akhirnya siap pemindahan pokok keladi. Seperti biasa, saya akan letakkan di bawah tempat teduh selama seminggu dan saya akan buat pemantauan jika pokok subur baru saya akan pindahkan ke tempat yang bersesuaian. Buat masa ini, untuk seminggu ataupun 7 hari pertama, saya akan pindahkan di tempat teduh dan buat pemantauan dulu untuk melihat perkembangan pokok. Jangan subscribe channel YouTube aku Biomed.